wajib bersatu dalam memelihara akidah umat fitrin dari penyimpangan yang disengaja maupun tidak disengaja, apalagi memanipulasi akidah bagi kepentingan sempit dan sesaat dengan menggunakan pola aktivitas yang tidak diperkenankan oleh Islam. Dari Allah bukan penyimpangan tempat lestari bangsa ini akan semakin sejahtera jika kita luruskan akidah dan menjaga sebaik-baiknya. Sebelum saya mengakhiri sambut